Assalamualaikum guys, selamat datang kepada Zain punya unboxing video. So sebelum kita nak mula ni, korang boleh subscribe, follow dan juga like video ni. Come on. Wireless headphone gaming. So dalam fikiran korang, mesti korang fikir brand-brand mahal macam Razer, Corsair, Logitech, HyperX, SteelSeries dan juga Sennheiser. Tapi saya nak tolak dulu semua tepi. Saya nak introduce dekat korang brand yang namanya Pikun. So korang pernah dengar tak Pikun ni? Berbaloi ke? Tak apa, saya akan unboxing sebentar saja lagi dan saya akan try headphone tu, tengok okey ke tak okey. So jangan ke mana-mana guys, kita akan unboxing sekarang. Okay, sebelum saya nak unboxing, saya nak tunjuk dulu headphone lama Zain. Zain beli RM50. Dekat sini span dia semua dah hancur, dekat telinga ni pun dah hancur. So dekat sini dah patah. RM50 saja Zain beli. Tapi yang baru ni Zain beli RM129. So berbaloi ke tak berbaloi? Zain akan unboxing, kita akan try. So kita tengok dia boleh tak menggantikan headphone Zain yang lama ini. So mana dia Zain punya headphone ni? Ni dia. Ini dia barang yang baru sampai daripada Shopee. Dan link ada di detail video. Dan video ini tak disponsor oleh Pikun. Apa buang masa, marilah kita buka kotak ni, tengok apa ada kat dalam dia. Okey, dekat sini ada dapat surat daripada Pikun. Dia kata, "Hello dear friend, thank you very much for choosing our product and congratulations on becoming a lucky customer of our store. Use this card to contact customer service to obtain a large value coupon." Dia ada bagi coupon ni. Tak tahu lah coupon apa, nanti saya makan check. Inilah dia barang yang dinanti-nantikan oleh korang semua. Lama korang tunggu kan. Dia ada bubble wrap macam biasa. Ini kotak kita buang dulu. Okey, extra base. Pikun P80X. Yang sebenarnya ni model baru, model lama P80S ah, tapi saya dah beli yang X punya. X punya ni yang baru. So siapa membuang masa lagi, dan marilah kita unboxing lagi. Kita akan buka dulu satu persatu. Ada mana pisau Zain? Sekejap. Itu dia. Ini dia pisau Zain yang lama. Kalau korang pernah tengok unboxing sebelum ni, Zain ada satu pisau yang sangat rare ya. Saya akan potong. Kemas sekali. Okey, inilah dia. Pikun P80X. Yang Zain dah unboxing tadi. Dan kita tengok ada apa dekat dalamnya. Ada matte card. Kad yang mahal. Okey, sebenarnya dia ada banyak warna. Dia ada 4 warna. Ada hitam merah, hitam sahaja, warna putih dan juga warna pink. So ikut atas korang. Zain beli warna putih. So Zain akan buka dekat sini. Ada nak cabut ni. So kita akan tarik dalam box ni. Kita akan bagi tahu ada apa dalam ni. So ini ada headphone-nya. Kita akan letak tepi dulu. Kita akan tengok ada apa dekat dalam dia selain daripada kertas ni. Okey, dalam ni dia ada satu AUX cable. AUX cable ni korang boleh go kalau korang tak ada apa nama tu, Bluetooth. So korang boleh connect by via cable sahaja. So dia ada USB. USB ni untuk charge macam biasa, dia akan charge. Dan juga manual. So manual ni kalau korang rajin, korang baca lah. Kalau korang tak rajin, tak perlu baca. Okey, dalam ni ada satu mic. Detachable mic. Mic ni korang boleh pakai dekat, boleh pasang atau tak pasang, depend antara korang. Sebab apa, Zain dah ada mic biasa, so Zain tak perlukan yang ni. So kalau korang main in-game punya, korang boleh cucuk dekat headphone. Okey, sekarang ni saya akan keluarkan. Inilah dia. Kita tolak dulu kotak ni kat tepi. So, inilah dia handphone yang dinanti-nantikan. Korang nampak tak handphone ni? Okey, kat sini dia boleh flip. So, tiada lagi masalah patah tadi. Ini dia. Kemas sekali. So, boleh tarik ke tak boleh ni? Boleh tarik juga. Ada boleh tarik kat sini. Besi ya, kat sini besi. Dan mari kita tengok dia letak ngam ke tak ngam kat telinga Zain. Dia punya ni. Scoop dia. Dia punya pegang kat telinga ni. Memang tak dengar dah dunia luar, orang kata tak dengar dunia luar. So cantik ke tak cantik ni? So warna putih lah Zain beli, warna putih. Dekat sini dia ada button, mic, tambah, tolak untuk volume. Lepas tu ada button on. Okey, tepi ni dia ada satu slot, slot untuk mic tadi. Kita akan tunjuk juga masuk macam mana mic ni. Mic ni cucuk saja. Okey, so dekat sini dia kata boleh boleh pusing-pusing. So mic dekat sini. Hello, bola 1, bola 2, apa bola 1. Test. Okey. Saya akan cuba connect dengan Zain punya phone sebentar saja lagi. Pikun P80X. Ngam. Ngam ke tak ngam? Telinga Zain kat sini. Ngam eh? Ngam. Kalau ngam, okey. So Zain akan cuba dia punya sound, tengok macam mana, okey tak okey. So mic ni korang boleh guna untuk invoice dia check. Okey, so mari kita connect dengan phone kita, tengok macam mana pergi dia. Let's find. P80X. Dia detect kat sini. Okey, dan connect, kita pasang. Kita akan pasang lagu. Kita test dulu dengan lagu. Lagu apa kita nak pasang ni. Kita kalau nak pasang lagu, kita akan cari lagu EDM. Lagu apa EDM ni, saya pun tak tahulah. Bass boost. Saya akan pasang lagu yang ada bass.
Okey, kat sini kita try volume down. Dengar, volume down, volume up. Okey, sudah maksimum. Kalau maksimum kan, dia akan ada satu sound marah. Tum punya. Okey. Not bad, not bad sound dia. Kita salah satu lagu remix. Salah lagu remix, kita akan dengar. Okey, sound check. Okey. So, kita akan cuba pula dengan mic. Kita akan call someone. So, saya akan call orang rumah Zahim. Hello, dengar tak suara? Clear ke tak clear? Okey, bye. Okey, kita dah call tadi. Dia kata dia dengar suara, dengar ngam tak ngam. Okey, apa yang menarik dekat sini, saya akan tunjukkan dia ada lampu tau. Lampu dekat sini maksudnya RGB light. So dia tak ada, tak boleh control, tapi dia ada lampu. So macam mana saya akan tunjukkan dia punya lampu ni sebentar saja. So saya akan tunjukkan lampu dia ni. Saya akan tutup lampu. Okey, ini dia lampu, kalau korang nampak. Buka merah, buka lagi. Yeah, itu dia. Nampak ke tak nampak? Nampak kan? Itu dia. Ha, dia ada sekali dengan RGB light. So berbaloi guys. Sebab apa? Ada RGB light sekali. Okey, kalau kat sini kita letak, okey juga. Tak rasa ada jangan aku cuba pula yang ni. Okey, masih lagi tentang melekat dekat telinga kita. So berbaloi ke tak berbaloi? Bagi Zahim berbaloi. Ha, sebab apa? Sebab dia punya tepi ni material dia rasanya macam tak tahu terkopek ke tak, tapi rasanya tak terkopek. Dia kata kat benda ni pun ada surrounding. Surrounding ni maksudnya stereo. Sorry, stereo. So stereo ni maksudnya in-game punya tapak belakang kaki orang berlari nanti dia kata boleh dengar. So sampai di sini saja video Zahim. Terima kasih kepada mana yang tunggu dan juga mana yang stay. So inilah dia wireless daripada Pikun P80S. Korang boleh dapatkannya di Shopee. Zahim ada bagi link di detail video. So jumpa lagi insyaAllah. Saya akan unboxing lagi video-video lain kalau saya ada beli barang-barang baru. Dan terima kasih juga kepada mana yang stay. Assalamualaikum dan jumpa lagi insyaAllah.